Halo, kembali lagi bersama saya Ganang dari Jubilee Guitars, dan hari ini kita akan mereview sebuah gitar akustik yang terlihat cukup elegan, simple, tapi suaranya enak banget kalau menurut saya. Ini adalah Takamine, atau beberapa orang menyebutnya Takamine karena ini brand dari Jepang. Mungkin pengejaannya ada beberapa macam, tapi anggaplah seperti itu ya, Takamine gitu aja. Dengan seri GN11MCE. Jadi ini adalah salah satu seri pengganti dari seri ED2 di seri-seri sebelumnya. Harganya bisa dibilang untuk range gitar Takamine ini cukup ekonomis, tapi memang secara spesifikasi tidak sebagus Takamine-Takamine yang seri tinggi, tetapi suaranya sudah cukup mewakili sound dari Takamine itu sendiri. Langsung aja review lengkapnya akan saya sampaikan, mulai dari bodinya. Jadi gitar ini menggunakan kayu mahogani di seluruh bodinya. Jadi kalau kalian lihat, ini menggunakan bahan kayu yang sama. Terlihat cukup coklat, cukup tua ya, karena memang karakter dari sound dari kayu mahogani itu warnanya cukup tua seperti ini. Berbeda dengan rata-rata gitar akustik yang menggunakan spruce di bagian depannya, tapi ini menggunakan full mahogani. Masih laminate memang, tapi goals dari gitar ini adalah di soundnya, bukan di konstruksi kayunya. Ada beberapa fitur rahasia yang mungkin beberapa orang belum tahu pada gitar Takamine ini. Kemudian, itu akan saya sampaikan nanti di beberapa part ya. Kemudian kita beralih ke bagian necknya, menggunakan kayu mahogani juga. Kalau dilihat dari belakang, kayunya sama secara kontur dan juga warna dengan bodinya sama persis, dan menggunakan sambungan di bagian headstock, tidak di bagian neck. Ini menurut beberapa orang ini lebih bagus karena ketika menggunakan sambungan di bagian sini kadang menimbulkan basing di bagian fret-fret depan seperti ini. Kalau di sini biasanya lebih aman dan juga lebih minim basing di bagian daerah sini. Kemudian lanjut ke bagian headstock. Headstocknya Takamine mendesain sendiri, bentuknya cukup unik. Jadi berbeda dengan beberapa gitar lainnya yang lebih nyudut, tapi ini melengkung dengan satu sudut lancip di bagian sini. Menggunakan standar dryer normal, bukan seri yang tinggi karena ini masih menggunakan part-part yang standar. Kemudian di bagian fingerboardnya ini sudah menggunakan rosewood. Jadi salah satu catatan penting yang menjadi nilai plus dari gitar ini adalah fingerboardnya menggunakan rosewood, berbeda dengan gitar lainnya yang menggunakan substitusinya. Tapi ini masih konsisten menggunakan kayu rosewood dengan binding warna hitam di seluruh body dan juga fingerboardnya. Tapi kalau di body ada multiple-nya, jadi kalian bisa melihat ada garis putih dan juga hitam yang berbarengan di sebelah sini. Oke, kemudian di bagian nut dan juga saddle bridge, gitar ini menggunakan bahan dari grafit, dan juga sebetulnya ada fitur rahasia di bagian saddle bridge-nya. Di bawah ini sebetulnya sudah ada pengganjal dengan bahan yang kurang lebih sama dengan grafit. Itu untuk menaikkan dan juga menurunkan level bridge-nya. Jadi kalian bisa melakukannya sendiri di rumah. Kalau misalnya pengen menurunkan action dari gitar ini, tinggal diangkat, nanti piezo-nya ikut terangkat. Tinggal ditarik pengganjalnya atau saddle-nya, terus dimasukkan lagi, itu otomatis sudah turun. Dan juga sudah dikira-kira oleh Takamine itu sendiri posisi paling dalam atau posisi paling ceper pun seharusnya tidak basing selama fretnya masih aman dan juga truss rootnya masih lurus. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita beralih ke bagian preamp. Untuk preamp ini sudah menggunakan preamp yang cukup baru dibandingkan seri Takamine sebelumnya atau yang entry pada sebelum-sebelumnya ya. Ini sudah menggunakan TP4T, berbeda pada dibandingkan dengan seri pendahulunya, yaitu menggunakan TPE yang masih punya dua knob aja, yaitu knob volume dan juga knob tone. Kalau di sini sudah dibagi menjadi tiga equalizer, itu lebih efisien dan juga lebih fleksibel kalau kita seneng ngotak-atik tune dari sebuah gitar akustik. Langsung aja kita coba suaranya gitar ini seperti apa, biar kalian nggak penasaran atau penasarannya nggak lama-lama. Langsung kurang lebih seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti itu sampel sound dari gitar ini yang cukup excited kalau menurut saya. Dengan spesifikasi yang belum solid, tapi gitar ini mampu menghasilkan sound yang cukup renyah dan juga mempunyai dinamika yang sangat bagus seperti itu tadi. Kalian bisa mendengarkannya sendiri ya. Kemudian membahas soal playability, gitar ini sebetulnya punya neck shape yang cukup unik atau neck profile yang cukup unik karena sedikit lebih tebal dibandingkan gitar akustik pada umumnya. Kalau misalnya tangan kalian besar, ini mungkin sangat cocok buat dimainkan dengan ukuran tangan yang cukup besar. Tapi kalau misalnya tangan kalian kecil, mungkin agak sedikit kesusahan. Tapi masih bisa jadi toleransi karena memang lebaran necknya ini tidak terlalu lebar atau masih normal dibandingkan dengan gitar-gitar lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau secara kesimpulan sederhananya adalah gitar ini memang secara spesifikasi tidak spesial seperti gitar-gitar medium level yang lainnya, tetapi memang goals dari gitar ini adalah soundnya, menghasilkan sound yang cukup renyah, dinamika yang cukup bagus, dan juga beberapa fitur yang tidak dimiliki di gitar-gitar akustik yang lain ada di sini. Kalau misalnya kamu adalah seorang performer di kafe atau mungkin seneng buat nyoba bikin cover di rumah, ini salah satu gitar yang rekomend buat kamu coba dan kamu miliki. Kurang lebih seperti itu, silahkan komen di bawah. Atau kalian sudah mendengar sendiri ya suaranya, silahkan kasih komentar kalian atau kalian boleh menyimpulkan sendiri, terserah, silahkan komen aja di bawah. Dan juga kalian bisa request gitar apa yang bakal kita review untuk video berikutnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa.